kemana mbak? Masnya pergi nggak? Kenapa sih mbak? Bagi saya pergi nggak mas? Kenapa sih sampai nggak ambil topi saya mbak? Udah terserah, saya maunya mas pergi dari sini. Mbak kenapa sih mbak? Sebentar. Pergi mas. Ya Allah. Masih banyak tempat kosong mas. Ya tapi nanti di tempat ini ada kosong lagi. Pergi nggak mas? Ya kenapa sih sampai nempelin nggak gitu? Sakit dong mbak. Tahu aja. Kenapa gitu mbak? Nggak usah duduk sini mas. Sebentar kok mbak, sebelumnya. Saya lagi banyak pikiran ini sama sendiri mas. Itu masih banyak tempat duduk. Tapi nanti ditempatin sama orang mbak nanti. Ya tapi kan ini kosong mas. Di belakang tuh masih ada. Sebentar lah mbak ya. Saya lagi mau sendiri mas. Udah lah mas. Pergi mas. Mana mbak? Ini kan di belakang masih ada, itu di depan itu juga masih ada. Ya cuma sebentar lah mbak. Sebentar, saya lagi mau sendiri ini mas. Mas, gak bisa dikasih tahu ya? Kenapa gitu mbak? Pergi mas. Ya sebentar lah mbak, saya lagi pusing mbak. Saya juga lagi pusing ini mas, saya mau sendiri ini. Pergi enggak mas? Iya mas, sebentar mbak lagi pusing mbak. Iya sama, saya juga mas. Masnya enggak bisa dikasih tahu ya? Ya pengen duduk sebentar lah mbak, istirahat mbak. Pergi enggak mas? Kenapa sih mbak? Pergi enggak mas? Sebentar, kata bilang. Saya mau sendiri, mas. Kemana, mbak, sebentar? Masnya pergi nggak? Kenapa sih, mbak? Bagi saya. Pergi nggak, mas? Kenapa sih sampai nggak ambil topi saya, mbak? Udah, terserah. Saya maunya mas pergi dari sini. Mbak, kenapa sih, mbak? Sebentar. Pergi, mas. Ya Allah. Masih banyak tempat kosong mas. Ya tapi nanti di tempat ini ada kosong lagi. Pergi nggak mas? Ya kenapa sih sampai nempel nggak gitu? Sakit tau mbak. Tahu aja. Tunggu. Nempeleng gitu si mbaknya, topi diambil. Ya tapi jangan sampai marah kayak gitu. Masalah? Sampai nempeleng kayak gitu, mau sakit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannati nahran min lahab.
Kenapa gitu, Mbak? Di depan aja ya, Mas? Enggak, Mbak. Oh iya, Mas. Enggak, nanti saya dipukul lagi, Mbak. Enggak, Mas, enggak.
Enggak, saya di sini aja, Mbak. Ayo, Mas, kali ayo, Mas. Bikin aja yuk. Enggak enak, ah. Nih, sekali aja, Mas. Enggak kenapa gitu? Sama saya bikin ya, Mas. Tapi enggak enak, ah, soalnya nanti dipukul lagi. Enggak, Mas. Enggak, ayo, Mas. Di depan ya, Mas. Enggak, nanti saya dipukul lagi, Mbak. Benar nih, enggak mau. Iya, Mas, ayo dulu, Mas. Ya, kenapa gitu, Mbak? Saya minta maaf ya, Mas. Iya. Sorry, Mas, tadi. Kenapa sih, Mbak, sampai nampak kayak gitu, Mbak? Enggak, Mas, saya lagi masalah keluarga. Saya lagi nih, Mas, sama keluarga saya. Emang kenapa keluarganya, Mbak? Ya, gimana ya, Mas? Ya udah, enggak satu pemikiran gitu, Mas. Ya, tapi kan ya, namanya namanya kita sebagai anak kan ya harus tapi harus nurut pada orang tua, masa sama orang tua harus mbaknya sampai gak berpikir sampai segitunya gitu. Makanya Mas, ini yang sebelumnya sampai sekarang makanya sampai saya segitu sama Mas Kajaya. Itu kenapa sampai banyak melampiaskan amarahnya ke saya kayak gitu? Minta maaf ya, Mas, tapi itu nggak sengaja. Iya sih, nggak apa-apa sih, saya sih tetap memaafin, tapi ya untuk lain kalinya mbaknya jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai melampiaskan amarahnya kepada orang lain kayak gitu, nggak boleh, Mbak. Kan saya juga sini tadi cuman numpang duduk kok, Mbak, dan ini kan tempat umum gitu, jadi masa nggak boleh gitu kan. Tapi memang saya sadar sih karena kondisinya seperti ini, kalau mbaknya kan rapi pakaiannya kan, terus saya memang kayaknya kayak gini, jadi ya wajar mungkin ya untuk mbaknya, dan ya kita nggak pernah kenal atau apa, mungkin mbaknya masa takut atau apa gitu ya. Tapi ya untuk lain kali ya, kalau memang kita ada sedikit apa namanya marah atau apa ya, jangan sampailah kita tuh melepaskan ke orang lain, Mbak ya. Minta maaf banget ya, Mas, tadi. Ya nggak apa-apa sih, Mbak. Masih mau makan apa, Mas? Enggak, saya enggak, udah berbuka. Enggak benar. Oke, makan ya. Enggak. Ntar saya bayarin ya, Mas. Enggak, udah cukup lah. Minta maaf banget ya, Mas. Iya, nggak apa-apa kok, Mbak. Ya udah, kalau udah saya pamit dulu, Mbak ya. Ih, Mas mau kemana? Saya mau pergi keliling selawatan dulu, Mbak. Diam aja di sini, Mas. Diam di sini, Mas. Kan saya mau pergi selawatan, Mbak. Diam bentar di sini, Mas. Kenapa gitu? Diam sebentar aja, Mas. Saya mau dengar selawatannya lagi. Selawatan lagi? Iya. Ya, tapi kan saya harus keliling, Mbak, nanti ke malam, Mbak. Ada yang saya mau kasih ke Mas. Mau ngasih apa? Nanti kalau udah selawatan, baru saya kasih. Nggak gitu? Iya, Mas. Masnya diam sini aja. Tapi nggak apa-apa nih, mbaknya nggak keganggu kan? Nggak apa, Mas. Ya, saya juga udah malam, saya mau keliling. Ini juga sih. Ya, lagi sekali aja di sini, Mas. Boleh kan, Mas? Boleh sih. Nanti terakhir ada yang mau saya kasih, Mas. Siapa? Selawatan dulu ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alfa sallallahu ala zainil wujud man saqan faiza wa khayyam fi zahur. Alfa طيبا
sallallahu ala ghairil wujud man sakan taiba wa khayyam fi ya mu'aymin ya salam ya salam alina wajah habibi fi manam wa alim rabbi ya Allah ya ya Allah ya Rabbi alfa sallallahu ala zainil wujud man saqan taiba wa khayyam fi zarud alfa sallallahu ya Muhaimin ya Salam ya Salam alina wajah Habibi fi manam wa adim Rabbi ya Allah ya masnya suaranya bagus sekali. Iya, makasih banyak. Cuman pas-pasan tuh suaranya. Cuman ya masih belajar juga sih. Masnya tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Lingsar sana, Mbak. Lumayan jauh sih. Terus kesininya pakai apa? Ini ya, keliling-keliling selawatan gitu ya. Jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Nggak naik kendaraan? Enggak. Ya kalau ada rezeki gitu baru ada ongkos gitu. Tapi kalau enggak ya jalan aja. Masnya masih punya keluarga? Ya kebetulan keluarga sudah enggak ada sih. Ibu bapak sudah enggak ada, jadi hidup sendirian enggak. Jadi ya gini lah. Jadi rezeki sambil keliling kan selawatan. Saya enggak punya orang tua, enggak punya siapa-siapa lagi. Belum banyak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, banyak ada orang tuanya, mbaknya ya. Terakhir kepada keluarga ya. Jadi, syukurlah masih ada. Kalau udah nggak ada, paling cuma bisa doain aja. Saudaranya berapa mas? Saudara saya empat, tapi karena yang lain sudah meninggal tinggal satu sih, tapi juga ketemu. Terus maksudnya anak berapa? Saya terakhir. Terakhir? Ya, jadi berdua sendiri aja. Semuanya udah pada nikah ya? Udah pada nggak ada. Udah pada nggak ada? Iya, cuma ada satu sih, tapi jarang ketemu. Itu udah nikah? Dia udah nikah. Udah mah kalau gitu saya pamit dulu. Kecekalan mas? Iya, ini kenapa? Pas senyum-senyum dia tuh kenapa? Ada yang mesti kasih tau mas. Mesti tau? Apa itu? Itu masnya deketan sama miskin mas. Bisikin? Kenapa harus dibisikin? Ya ada, harus dibisikin aja biar kusat. Oh gitu? Iya. Apa ya? Jadi?
Jadi itu yang tadi dijanjiin itu? Iya. Emang apa yang membuat kembali suka? Gak tahu, dari awal dengar suaranya Mas Salawatan ini tuh kayak udah. Iya. Dan juga dengar suaranya Mas. Tapi kan gak mungkin lah Mbak, saya orangnya seperti ini, orang miskin, orang gak punya, orang tua juga ada, hidup sendirian kayak gini, terus semuanya tiba-tiba suka atau mau kan orang gak mungkin juga sih. Nah, misalnya itu sih Mas, gak ada yang gak mungkin dong. Ini serius. Iya. Ini serius Mbak. Iya, serius. Gimana ya, kok secepat itu gitu rasa suka gitu ya? Ini juga kan kalau udah hati dari kata kayak gitu yang kita udah kayak gitu ya, juga sih mungkin kan saya apa ya, menolak gitu ya, tapi boleh saya minta waktu di sini? Kenapa ya Mas? Kasih saya waktu pikir dulu atau kenapa? Gak boleh di sini? Ya gak apa-apa sih, tapi kan jangan buat orang nunggu gitu. Sebenarnya gak mau nunggu? Iya. Ini langsung dijawab kan ya? Ya tapi gak apa-apa sih kalau emang butuh beberapa hari, 3 hari, 2 hari gitu kan. Iya sih, makanya itu jadi saya minta waktu untuk mungkin ya kesempatan lah, mungkin besok atau lusa mungkin saya kasih jawabannya sih. Apa enggak sih? Kenapa saya juga heran kok, komennya bisa jatuh petan lah jatuh cinta gitu sama orang gembel seperti saya kan. Ngeliat cinta kan cinta tuh buta ya Mas, jadi kayak gak ngeliat dia kayak gak ngeliat sisi buruknya, kita lebih ngeliat ke sisi positifnya kan. Misalnya bagus caranya Mas pas perawatan, terus Masnya apa adanya gitu kan. Ini harapan Mbak ya, jadi sesuatu yang dari seorang Mas itu seperti apa sih? Ya saya menerima aja dia juga Mas. Tapi kan biasanya wanita itu kan nyarinya yang cuman cara lah, yang tajir lah, yang rapi, berpakaiannya gitu kan biasanya. Namun orang-orang kan suka beranggapan gitu, tapi kan saya beda Mas. Saya berterima kasih juga sih, banyak orang bisa saya apa aja, tapi kasih kesempatan dulu ya. Boleh kan? Saya minta kesempatan. Apa ya? Ini jangan sedih, jangan kecewa. Insyaallah lah nanti kita akan bisa jalan kapan. Sepatnya ya Mas? Ya insyaallah. Nanti kalau ketemu ya, cari aja saya di sini karena saya sering di sini. Setiap hari atau? Iya kadang-kadang suka keliling kan selawatan, terus ini kadang istirahat di sini. Kopi gitu, kopi gitu. Jadi saya jadi jarang juga gitu. Banyak yang kasih, tiba-tiba mana gitu kecewa. Jalan bareng itu malu nanti sama kayak gini sayanya. Malu kayak gitu dong Mas. Ini banyak sih dari mana? Dari mana tuh kan sini? Tapi saya ragu dengan keseriusan mbaknya.
boleh nggak saya minta bukti sedikit aja apa terserah lah mbak untuk buktikan bahwa kesimpulan mbak itu suka mbak. Emang masih mau bukti kayak gimana? Ya terserah, saya nggak tahu mbaknya mau bukti. Ya gimana ya? Buktinya mungkin bakalan saya setiap hari di sini buat mas. Iya. Terus sekarang boleh nggak sama aku? Boleh. Tapi besok kesini aja ya, mas. Itulah mungkin nanti kita akan bicara lebih banyak lagi kan nanti seperti apa karena saya juga tak tahu sebenarnya sebenarnya kita mungkin orang nggak kira banyak kecewa sama saya ini orang nggak mau orang kalau kita harus setia gitu kan kita harus kayak masa berlaku itu saya penting. Iya, ada berlakunya. Iya. Tapi gak apa-apa ya, kamu bisa ketemu lagi. Ya, udah bisa pamit dulu ya. Hati-hati ya, mas. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum.